clean steps, safety, tools, executions, product, certification, demo, safety, hand glove, safety shoes dan safety sign, tools, microfiber wet mop, tupper packet, dan measuring cup. Executions. Campurkan pembersih lantai all-purpose cleaner ke dalam bucket berisi air dingin setengah penuh. Gunakan alat pelindung diri, hand glove, dan safety shoes. Letakkan rambut kerja di tempat yang terlihat. Masukkan microfiber wet mop ke dalam larutan all-purpose cleaner dan peras. Bagi area besar dalam 10x10 meter persegi area kecil dengan kain pel. Lakukan pengepelan dengan pola angka 8 atau pola S dan lakukan berulang kali. Balik kain pel bila salah satu sisi sudah kotor. Bilas bila sudah kotor. Biarkan lantai kering. All-purpose cleaner digunakan untuk pemakaian sehari-hari dan menjaga kebersihan semua jenis lantai. Membersihkan kotoran membandel di lantai dan tidak meninggalkan bekas. Dilution. Kotoran ringan 1 banding 50. Kotoran sedang 1 banding 25. Kotoran berat 1 banding 10. Dapat diaplikasikan pada permukaan keramik, homogeneous tile, terrazzo, stone seperti marmer atau maple, dan vinyl, wood floor seperti papan kayu dan parquet. Satisfaction. Permukaan lantai tidak ada noda tanah dan goresan di lantai. Tidak ada percikan air di pinggir lantai atau furniture.